Ada 27 Trans, Mandiri, Padaidi, Padaidi, Mandiri, Megamas, Megamas, dan Megamas. Wah. Satunya lagi servis mesin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Parewa Official. Hari ini saya jalan-jalan di Terminal Regional Daya Kota Makassar, tepatnya di bagian belakang atau di parkiran ya. Dan di sini ada beberapa bus yang sedang dibersihkan dan juga ada yang di servis. Contohnya yang ada di belakang saya ini Megamas, ada Bintang Asri, dan juga di sana ada Padaidi dan lain-lain sebagainya. Oke, teman-teman, sebelum lanjut dan menonton video ini, mohon supportnya dengan cara like, comment, subscribe, dan tentunya di share. Let's go. Sana nih, Padaidi sepertinya mau kemana ini? Kayaknya sudah mau ke shelter atau di jalur pemberangkatan ya. Nah, ini sepertinya sudah dibersihkan ya, teman-teman. Tuh, Legalite 1 Padaidi. Wow. Oh, ternyata mau di ini apa ya? Mau diparkir di sana ya. Sana ada Megamas, Mandiri, Padaidi, Padaidi, dan juga di sana 27 Trans. Kalau yang ini Megamas nih. Sepertinya yang ini Mercy 1525 ya. Wah, ada juga truk mau lewat nih. Nah, di sana Bintang Asri sementara dicuci atau dibersihkan juga ya, teman-teman. Bodi Skylander R22, sasis Mercedes-Benz O500 RS1836. Kalau yang di sana sama ya. Tuh. Sementara dibersihkan juga, teman-teman. Kalau yang ujung sana Megamas itu pakai bodi Avante dari Tentrem ya. Nah, kita lihat nih Bintang Asri. Wah, dibuka semua ini ya, karena sementara dibersihkan. Nah, kita lihat mesinnya yang Mercedes-Benz 1836 milik PO Bus Bintang Asri. Wow. Bus pariwisata baru saja lewat nih. Tuh. Nah, ini dia ya. Bintang Asri. Dan juga di sini ada truk. Dan ini juga sementara digosok-gosok biar makin kinclong. Ini juga ada beberapa bus pariwisata yang parkir ya, dan juga ada truk. Nah, yang ini super luxury class. Wow, ini Megamas ini
ke Morowali sepertinya ini ya. Ini bodi Avante dari Tentrom, pakai sasis Mercedes-Benz 1526. Nah, kalau yang ini sementara digosok juga ya, biar makin kinclong. Kalau yang ini salah satu bus terbaru milik PO Bus Megamas, bodi Skylander R22 dari karoseri New Armada, sasis Hino RM280. Kita lihat sana bagasinya tuh. Wow, space frame ya. Nah, sama halnya yang ini ya, dibersihkan juga teman-teman. Ini body Jetbus 3 Plus HDD milik PO Bus Megamas, pakai sasis Mercedes-Benz 1526. Ini ke Mangkutana ini. Sana ada 27 Trans, Mandiri, Padaidi, Padaidi, Mandiri, Megamas, Megamas, dan Megamas. Nah, di sana juga ada Mandiri Putra Pangkep ya. Sementara dibersihkan juga teman-teman. Nah, ini ke Malili ya. Di sana ada Megamas yang switch kombi bus. Sebentar kita ke sana ya. Nah, ini medium busnya ini milik PO Bus Megamas. Nah, kalau yang ini medium bus milik Megamas. Ini sepertinya yang biasa ke Manado ya. Wih, keren ini ya. Engkol. Wah, Mitsubishi ya teman-teman. Ini saya lihat bodinya dari karoseri New Armada ya. Tuh, PT Megamas Soroako. Nah, kalau yang ini Megamas dengan bodi Legacy SR3 switch kombi bus, sasis Mercedes-Benz OH1626. Wah, yang di sana apa nih? Wah, sepertinya lagi servis mesin ya. Oh, ini nih perasap teman-teman. Di sana ada juga Padaidi ya teman-teman. Tuh, nah kita lihat yang milik PO Bus Primadona sementara dicuci juga teman-teman ya. Wow, ini yang burung maleo. Nah, ini sementara dibersihkan milik PO Bus Primadona dengan Dreamliner Aerodeck. Wow, yang ini dibangun oleh karoseri New Armada, sasis Mercedes-Benz OC 500 RF 2542. Tronton ya teman-teman. Tuh, sekarang lagi disiram-siram ya. Yang ini yang putih-putih bus pariwisata semua ya. Ini medium bus semua teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, di bagian parkiran terminal regional Daya Kota Makassar. Ini
seperti ini lagi dites nih. Habis servis kayaknya ini ya. Tuh. Wis. Masih keren ya. Langsung melengket. Jadi biasanya di sini dibersihkan dan setelah itu ke perwakilannya ya. Contohnya yang Megamas ini kan di Jalan Perintis dekat atau di depan MTOS ya. Nah, setelah dibersihkan itu langsung ke sana, teman-teman. Begitu juga dengan yang Bintang Asri ini, perwakilannya di Jalan Bandang. Nah, setelah bersih kinclong itu langsung ke perwakilannya. Beda yang 27 Trans, Padaidi, Mandiri itu biasanya setelah dibersihkan dan juga diservis seperti ini, setelah siap itu langsung ke depan di shelter atau di jalur pemberangkatan ya, sambil menunggu penumpang atau barang yang mau dikirim. Kalau yang di sana Primadona dan Bintan Timur itu garasinya ada di Jalan Landraki ya. Cuman kalau tidak salah ini ada beberapa yang dibersihkan di sini dan juga ada di garasinya. Kalau yang Primadona ini perwakilannya di Perumahan Bukit Katulistiwa kalau tidak salah ya. Kalau Bintan Timur ini perwakilannya di Jalan Perintis Kemerdekaan depan Living Plaza ya. Jadi biasanya setelah dibersihkan itu langsung ke sini stay ya teman-teman di jalur pemberangkatan sambil menunggu penumpang ataupun barang yang akan dikirim ke tujuan busnya ini. Oke deh teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon terus disupport ya agar channel ini bisa berkembang, maju dan tentunya bermanfaat buat teman-teman semua. Dari Terminal Dayak Kota Makassar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.